Oke guys, ketemu lagi dengan gue Sultan di channel Velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan ASR Wheel. Sekarang kita mau gerebek toko BSD Rim Center, yaitu alamatnya ada di BSD, daerah BSD guys. Alamatnya di bawah sini nih. Ini salah satu outlet dari ASR. Nah, kita mau lihat ada mobil apa aja yang mau kita lihat dan velg apa aja. Wow, sepertinya ini ada mobil Pajero nih. Lagi mau diapain nih mobil nih? Kita lihat, kita tanya-tanya guys. Oke guys, di sebelah gue nih ada Om Ian, owner dari mobil Pajero nih. Om, ini mau diapain nih mobilnya Om? Rencananya kita mau ganti shockbreaker dari... Shockbreaker? Dari Red Max Om ya? Tuh guys, Omnya mau ganti shockbreaker dari Red Max. Kenapa Om? Ini kan baru ganti bumper depan nih. Jadi posisi belakang agak mungkin ke depan. Jadi kita mau ganti pakai Red Max supaya tingginya rata. Tingginya rata. Nah, sama nanti ketika di jalan tuh nggak terlalu ngayun. Oh. Karena shock asli dia nih terlalu empuk. Terlalu empuk, nah, benar-benar. Kita pakai Red Max supaya agak keras. Siap gitu, Om. Rencananya gitu. Siap, dikerjain dulu nih Om ya. Tunggu Om ya. Mudah-mudahan sesuai dengan hasil yang di... Siap, mau. Pasti Om. Gitu. Insya Allah. Siap. Ya Om, okay. Makasih Om, siap. Ya. Nanti kita tanya lagi nih Om, okay. Kalau udah siap nih Om. Siap. Guys, sudah terpasang nih shock breaker dari Red Max, guys. Nah, ini ada setelannya di sini nih, di dalam sini. Jadi di setel kelembutannya itu dari sini, ada 4 nih setelannya. Wah, makin ganteng tampilannya karena dia warna putih dan ini udah warnanya ini udah di coating nih. Jadi dia tahan untuk kena tanah, air, habis itu partikel-partikel kecil yang nyentuh ini ke debut-debutan kecil kerikil udah tahan, guys. Cakep, sudah terpasang. Dan di sini juga ini ada pelindung untuk shockbreaker-nya. Jadi nggak mudah masuk pasir, tanah ke dalam shockbreaker-nya, guys. Cakep. Nah, kalau keras itu dia di nomor 4. Jadi yang paling lembut itu nomor 1. Jadi kita nyesuaiin nanti nih. Omnya maunya semana? Buat daily, karena gue belum nyobain, nanti kita tes. Satunya semana, duanya semana, tiga semana. Itu dia. Kita lihat yang belakang. Nah, yang belakang lebih kelihatan karena dia per dan shockbreaker-nya terpisah untuk Pajero, guys. Nah, di sini per, di sini shockbreaker-nya. Puterannya ada di bawah sini nih. Nah, ini nomor berapa nih? Nomor 3. Tuh. Banyak klikannya di sini, ada 4. Sama, di depan belakang sama. Ini juga tertutup di sini biar nggak masuk pasir atau debu, guys. Tuh, warna putih jadi bersih. Cakep. Kita pasang bannya, kita lihat bantingannya kayak mana enaknya. Oke guys, sekarang gue udah sama si Om, ini kita mau nyobain nih. Oke, shockbreaker dari Red Max, gimana rasanya? Ayo Om, perkenalan. Kita coba. Kita coba Om. Kalau tingginya udah pas Om ya, yang depan ya? Pas. Kan ya. Tadi yang shock standar tuh dia agak diturun. Turun. Biasanya gimana nih, kalau standar sama ini belum kelihatan dong perbedaannya ya? Udah apa perbedaannya? Ini tuh malah lebih apa ya, bantingannya malah lebih
stabil. Lebih stabil. Betul. Oh iya. Biasanya gimana, Om? Ini belum lama nih. Belum lama. Biasanya dia kalau gini, jalanan kecil langsung. Nah, oh, body roll ya. Body roll-nya tuh lebih ngayun. Kalau ini enggak, dia berasa ini kan jalanan enggak begitu rata kan. Ada naik turun, ada ini itu. Kalau yang standar dia lebih ini, Om ya. Empuk. Lebih keempukan. Lebih main lah kanan kirinya nih. Iya, karena kan ini balik lagi ke bumper ya. Bumper kan karena udah ganti jadi lebih berat sih dia. Iya. Karena kemarin masih standar tuh agak nunduk. Jadi nungging gitu. Sebelum ini juga Om udah ganti bumper begini, Om ya. Iya. Nah, sekarang tadi kita lihat udah stabil, guys. Jadi depan belakang tuh sama tingginya. Sama. Ntar kita lihat lagi keluar, udah kita tes drive, gimana nih? Apakah dia turun apa masih sama? Nah, ini kita muter-muter sebentar. Terus dari bawaan mobil juga udah lebih enak. Lebih enak, Om ya. Gak main tuh kayak agak mungkin. Dan juga bisa di-style, Om. Nanti Om penyesuaian aja nih. Ini kekerasan apa kelembutan kan bisa di-style, Om ya. Oke. Tadi ada berapa? Nomor 2 ini. Iya, ini nomor 2 semua. Pakai nomor 2 semua. Jadi kita ambil yang tengah-tengah. Tengah-tengah aja. Kita kiri ini. Nah, biasanya digituin aja ngelimpung kan? Ngelimpung. Biasanya ke kiri ke kanan kita ambil jalanin aja ke kiri ini. Nah, itu yang tadi tuh biasanya kalau yang standar tuh dia agak tuk-tuk-tuk kasar gitu. Oh, kasar. Yang ini lebih padat, Om ya. Karena peredam kejut, guys, lebih padat. Nah, ini masuk-masuk tikungan ini juga lebih padat, nggak terlampau body roll, nggak body roll lah. Ngikutin aja dia bodinya. Iya. Ini kan ada posisi tidur nih. Gimana rasanya? Ada posisi tidur. Set. Nggak ada rasa. Tuh. Padat dia. Menurut Om gimana? Nyaman, Om ya? Jauh bedanya, Om? Jauh sama yang standar. Standar. Pasti. Nah, untuk komunitas Om sendiri kayaknya rame nih, Om. Di Indonesia ada berapa, Om? Kalau kita sih di Indonesia karena komunitas baru jadi belum terlalu banyak. Ya, kurang lebih sudah hampir menyentuh 100 KR. 100 KR. KR itu apa, Om? Kendaraan. Kendaraan. Oh, kendaraan. Wah. Memang rame lah 100 kendaraan di Indonesia. Namanya apa komunitasnya, Om? Namanya kita Doski. Doski ya? Douglas Squad Indonesia. Asik. Doski, Douglas Squad Indonesia. Nah, nanti untuk teman-teman sekalian jadi yang nonton, nah, pakai Pajero, boleh langsung pasang Red Max. Mau masuk Doski juga bisa, hubungin Om juga bisa, Om ya. Instagramnya apa, Om? Bisa. Di sana Douglas Squad Indonesia. Douglas Squad Indonesia. Instagram Om pribadi? Kang Iklan, waduh. Mas Aldi ada Kang Pelak, nah si Om ada Kang Iklan nih. Kita coba nikung aja. Nikung aja nih, biasanya lihat, toh nggak limbung, guys. Toh biasanya digituin set ke kiri kanan, ini enggak. Itu dia ngikutin faktor jalan aja, ngikutin ritme jalan nih dari Red Max nih. Jadi cuma bannya aja yang gerak. Iya benar. Bodinya enggak. Nih kita lihat, kita udah nyampe, kita keluar, kita lihat, ya. Oke, stay tune terus. Oke, guys. Nah, sekarang ini udah kita test drive. Hasilnya gimana, Om? Hasilnya lumayan bagus. Memang cocok buat mobil-mobil yang buat nahan beban berat, terutama mobil saya pakai harian, terus memang butuh kenyamanan, pakai Red Max, mantap. Makasih, Om. Karena ini tingginya udah sama. Tingginya udah sama ya? Tadi tingginya nggak segini. Nggak segini. Dia lebih nukik sedikit, Om, ya? Jadi cari shock breaker memang yang buat gimana caranya tingginya sama. Nah, cari aftermarket udah set ke toko-toko online, banyak nggak ada yang cocok. Nggak ada yang cocok? Nggak ada yang cocok. Nah, kebetulan ada Red Max, kita pakai Red Max, dan ternyata depan belakang oke lah.
Mantap. Dan ini si Om juga udah pakai bumper yang agak berat. Jadi yang pas masih pakai shockbreaker standar dia agak nungging. Nah, udah pakai Red Max, udah rata depan belakang tingginya nih, stabil. Tadi juga kita tes Om ya. Di tikungan balik arah pun dibawa Om agak ngegas sedikit, enggak limbung. Biasanya ke kanan-kanan, kiri-kiri ini enggak, dia stabil, ngikutin jalan aja. Jalan rusak enggak berasa. Jalan rusak enggak berasa Om ya. Itu. Benar. Modifikasi tapi nyaman. Nah, itu intinya, modifikasi intinya, tapi nyaman, guys. Oke, pakai nyaman. Oke. Om, mau nanya Om, kesan dan pesan Om untuk toko apa nih Om? Gimana pelayanannya Om? Jadi kalau buat toko ya, khususnya TKB Group, Om pelayanannya itu sangat memuaskan karena kebetulan saya salah satu langganan yang udah bertahun-tahun, mungkin pada saat TKB baru buka belum banyak seperti sekarang, ya, salah satunya mungkin saya sering mampir ya ke TKB. Iya. Mau ganti pelek, ganti ban, sampai sekarang ganti sok. Ganti sok di TKB. Siap kok. Oh, makasih. Jadi memang banyak. Pelayanannya enak, bengkelnya juga luas. Dan yang pasti sampai kita puas. Siap. Dan mau balik lagi. Yoi. Makasih orangnya banyak. Kita juga. Benar, nggak apa-apa. Jadi pelanggan kan. Yoi. Gitu. Oke Om, makasih banyak nih Om. Siap. Om, gue pamit belum ya. Makasih banyak Om sekali lagi. Makasih. Oke guys, segitu dulu video gue kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan jangan untuk kedepannya jangan di skip. Gue Sultan pamit undur diri. Ingat pelek, ingat ASN.